Presiden Joko Widodo bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan tahunan Persatuan Bangsa-Bangsa ke-28. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi dan kepala negara lainnya akan mendiskusikan langkah-langkah untuk membatasi perubahan iklim di masa depan dalam World Climate Action Summit COP28. Kepala negara berharap konferensi ini dapat menghasilkan kesepakatan terhadap aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Jokowi menilai komitmen nyata harus diperkuat khususnya dari negara-negara maju untuk pendanaan iklim ke negara berkembang dalam target mencapai net zero emission. KTT COP28 ini saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Selain pertemuan COP28, Jokowi akan menghadiri presidensi event transformasi sistem pangan atau food system, konferensi tingkat tinggi G77 dan China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Adapun pertemuan COP28 diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 30 November 2023 hingga 12 Desember 2023.